Halo teman-teman, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membuka mobil mainan baru teman-teman. Ini adalah mobil Sand Monster, yang berarti mobil pasir monster ya. Ini monster pasir ya. Kita lihat dari sini bungkusnya. Oh, di sini bodinya warna biru sama kuning teman-teman. Rodanya juga 4 besar-besar, dan di rodanya ini ada bintik-bintiknya teman-teman. Yuk kita lihat dalamannya, yuk kita lihat bungkusnya dulu ya. Wow, ukurannya skala 1:16 teman-teman. Wow, mobilnya besar sekali ya. Yuk kita buka, yuk kita inti bareng-bareng, yuk kita buka ya. Kita buka dulu di sini. Oh, ternyata dalamnya ada apa ini? Oh, ini remote-nya teman-teman. Jadi di sini ada saklar on dan off-nya. Lalu wah, ada lampunya. Lampunya warna merah berkedip-kedip. Lalu di sini rodanya menempel. Ini untuk, oh, ini untuk belok kanan maupun belok kiri teman-teman. Dan di sini ada pelatuknya yang berfungsi untuk menarik gas ataupun mengerem ya teman-teman. Ya, jadi beginilah ini mobil remote, dan beginilah bentuk remote-nya. Sekarang ada apa lagi ya di dalamnya? Kita lihat lagi yuk. Oh, kita dapat baterai teman-teman. Ini baterai cas-casannya, dan di sini sudah ada tempat untuk mengecas. Ini ya, mengecas baterai ya. Jadi kalau baterainya habis, ini tinggal dicolokin ke tempat listrik, nanti baterainya jadi berisi kembali. Ini ada 1, 2, 3, 4 baterai teman-teman, dan ini 4 baterainya sudah jadi satu. Lalu ditutup sama plastik yang berwarna kuning ini teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi yuk, ada apa lagi. Kita ambil yang besar ini dulu. Wah, jadi ini mobilnya teman-teman. Kita lihat lagi yuk, dalamnya ada apa lagi. Oh, sudah kosong teman-teman. Oh, sudah kosong ya. Jadi tinggal mobilnya saja. Jadi ini bentuk mobilnya teman-teman. Wow, di sini ada warna merah, di sini ada biru tua, lalu di sini ada biru muda. Jendelanya juga ada 2 teman-teman, tapi nggak ada pintunya teman-teman. Lalu di depannya sini ada warna kuningnya, ada biru tua lagi, biru muda, dan warna merah. Terus di sini ada lampunya. Nah, lampunya ada 1, 2, 3, 4 teman-teman. Terus di belakangnya sini, wow, ada sayapnya. Jadi udah kayak pesawat ya. Tapi mobil ini nggak bisa terbang. Terus di depannya sini ada bumpernya teman-teman. Jadi fungsi bumper ini nanti untuk melindungi mobil dari tabrakan ya teman-teman, kayak menabrak tembok, menabrak batu seperti itu. Lalu untuk rodanya ini motif velgnya seperti ini. Kalian suka nggak velgnya seperti ini ya? Wow, ini warnanya velgnya hitam ya. Velgnya hitam. Terus di sini ada suspensinya. Lihat di sini. Kalian bisa lihat nggak? Di sini ada pernya teman-teman. Jadi rodanya bisa begini. Oh, kalau dia dari sini, mobilnya nanti bisa begini teman-teman. Lihat rodanya. Rodanya bentuknya berubah ya teman-teman. Dan belakangnya pun juga ada pernya juga teman-teman di sini. Kalian bisa melihat. Di
ini ya, untuk letak pirnya ya. Jadi nanti mau punya yang belakang juga bisa begini, teman-teman. Oh, ada suspensinya. Dan ini adalah dinamonya, teman-teman. Jadi ini adalah mesinnya nanti yang akan menggerakkan roda ketika mau berputar, teman-teman ya. Kita lihat belakangnya, untuk belakangnya hanya seperti ini biasa ya. Dan di sini ada letak untuk baterai nanti, dan ini adalah saklarnya. Jadi begini, teman-teman, kalian suka nggak ini untuk mobilnya, mobil monsternya besar ya. Bahkan mobil ini jika kita bandingkan dengan mobil Hot Wheels, maka mobil Hot Wheels-nya terlihat kecil sekali, teman-teman. Wah, seperti kurcaci. Sama mobil monster, teman-teman. Itu ya. Terus di sini nanti untuk letak baterainya ada di sebelah sini, teman-teman. Oke, begini ya. Yuk, kita pasang yuk. Kita lihat gerakannya seperti apa nanti. Oke, teman-teman, untuk baterainya sudah terpasang ya. Yuk, kita coba yuk apakah bisa berjalan. Kita pencet di sini ya. Wah, rodanya bisa berjalan, teman-teman. Kita coba lagi ya, teman-teman. Ya, oke, sudah bisa berjalan untuk rodanya. Untuk depannya apakah bisa berjalan juga, teman-teman? Kita lihat ya, teman-teman ya. Oke, sudah berjalan. Yuk, kita coba bermain yuk. Bagaimana jalannya mobil ini ya? Wow, wah, nabrak, teman-teman. Mobilnya jalan ya. Wow, nabrak lagi, teman-teman. Wow, apakah itu mobilnya bisa belok, teman-teman? Kita lihat yuk mobilnya. Wow, ternyata bisa belok. Wah, kemana, teman-teman? Oh, ternyata di sini, teman-teman. Wah, dia bisa di jalan di batu-batuan, teman-teman. Keren sekali. Wah, dia bisa jalan di batu-batuan, teman. Ini pasti mobilnya bisa jalan kemanapun ini. Wah, dia rencana, dia mau naik.